Nah, dalam video kali ini kita akan membahas gimana cara menstabilkan video kalian yang biasanya kalau kalian merekam itu suka goyang-goyang. Iya. Yo, assalamualaikum. Hai sobat MP Channel semua, ketemu lagi dengan saya. Jadi dalam beberapa minggu kemarin itu banyak sekali pertanyaan yang masuk seputar cara menstabilkan video. Jadi pada saat kita rekaman itu, pada saat kita ambil gambar itu, biar nggak goyang-goyang, biar kelihatan stabil gitu. Nah, mereka ini banyak yang mengeluhkan tentang mahalnya stabilizer kamera. Ada juga yang nanya, Bang, sebenarnya perlu nggak sih beli stabilizer kamera? Bang, beli stabilizer kamera di mana, Bang? Bang, harganya stabilizer mahal, Bang. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk membeli alat penstabil kamera tersebut yang harganya selangit itu, coba pikir dua kali. Kalau dengan menggunakan aplikasi saja kita sudah bisa, ngapain kita beli alat seperti itu? Mungkin memang iya perlu, tapi semua itu kan bisa disiasati dengan aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP bawaan kalian sendiri. Dalam video kali ini, kita akan mencoba menstabilkan video tidak menggunakan stabilizer kamera, tapi menggunakan aplikasi bawaan. Jadi ini kayaknya bawaan Google ya. Nah, aplikasi bawaan Google ini sangat-sangat mudah untuk digunakan. Jadi nggak perlu biaya mahal untuk menghasilkan sebuah video tanpa goyangan-goyangan maut tersebut. Gimana caranya, Bang? Gimana caranya, Bang? Jadi langsung aja simak tutorialnya berikut ini sampai habis. Oke, biar nanti nggak salah paham. Oke, sobat MP Channel, langsung aja kita masuk ke menu Google Photos. Kita klik aplikasinya. Jadi logonya seperti ini ya. Langsung kalian klik aja. Kemudian nanti akan muncul pilihan menu bisa foto, bisa video. Nah, jadi karena ini kita akan membuat stabilizer kamera, kita akan pilih video. Oke, bentar saya scroll dulu, saya cari dulu. Mana ya? Nah, ini dia kayaknya. Oke, kita coba play dulu ya untuk video ini. Nah, coba perhatikan, ini sangat nggak stabil. Ini masih goyang-goyang kameranya. Oke, kita stop. Coba kalian lihat di bawah menu handphone kalian itu ada dua menu ya. Itu yang pertama stabilize sama rotate. Jadi untuk menstabilkan sama untuk merotasi. Langsung aja, karena kita akan menstabilkan video ini biar terlihat lebih halus, kita pilih yang stabilize. Langsung saja diklik ya. Nah, ini masih proses stabilizing, proses penstabilan. Jadi kalian sabar dulu. Jadi ini kalau durasinya memang panjang, otomatis waktu prosesnya kayak gini agak sedikit lama. Sabar ya. Bentar lagi. Nah, setelah sudah selesai proses penstabil kameranya, ini bisa langsung kalian save atau bisa kalian preview dulu. Kalau mau di preview ya diklik bagian tengah tombol play ini. Nah, kayak gini. Oke, sudah lumayan kan? Jadi kalau misalkan ini sudah fix mau kalian simpan, tinggal kalian pilih tombol save itu, kalian klik, nanti akan ada proses saving video. Kayak gini ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai, ini ada menu notifikasi saved. Jadi otomatis video yang sudah mengalami proses penstabilan kamera tadi itu sudah tersimpan di menu galeri. Jadi kalau di play itu akan jadinya seperti ini. Ini sudah proses penstabilan, jadi lebih stabil ya gitu ya. Jadi bisa kalian cek di sebelah kiri itu sebelum distabilkan dan yang sebelah kanan selesai distabilkan. Jadi sangat terlihat perbedaannya. Nah, gimana sobat MP Channel? Jadi sudah jelas kan? Jadi kita memang nggak perlu tuh membeli stabilizer kamera dengan harga yang ratusan sampai jutaan itu. Nggak penting. Kita tinggal menggunakan, ingat, aplikasi Google Photo. Karena dengan menggunakan aplikasi Google Photo tersebut, hasil video kita sudah nggak goyang-goyang lagi. Oke sobat MP Channel, itu aja tips saya kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik atau saran, silakan komentar langsung. Jika informasi ini bermanfaat, silakan sebarin, silakan share ke link sosial media kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk informasi video selanjutnya dari TMP Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah.